dan lanjut kita berhasil mengamankan beberapa remaja ya dari kelompok gangster pusat 24 tengah. Ya, berikut gangster Timatil ya, beserta senjata tajamnya. Jadi gangster yang terlibat ini ada pusat 24 tengah, Timatil, ya, kemudian ada kelompok lawannya yaitu Kembang Lestari. Ya. Pusat 24 tengah dan Timatil ini posisinya ada di Subah, ya. Sedangkan Kembang Lestari adalah dari Brigjen dan Molen. Ya. Mereka tidak hanya malam itu melakukan janjian, tetapi sudah beberapa hari sebelumnya dalam penulisan kami menentukan tempat maupun waktu untuk melakukan tawur. Sekali lagi kami sangat menyayangkan peristiwa ini, yang masih muda dan juga anak yang masih ada di sekolah. Namun yang kami sayangkan, ya, membawa peralatan sebesar ini atau bahkan yang ini dipegang oleh yang salah satu yang masih sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 setidaknya yang kami amankan. Coba ujungnya. Jadi pengakuan mereka adalah gangster tersebut, mereka menyebutnya juga gangster. Saya tanya lagi, mereka saling menantang di media sosial. Yang kemudian para admin tersebut ya, melalui direct message menentukan lokasi tawuran. Kami mengamankan satu buah handphone, satu buah jaket, ya, kemudian satu bilah celurit bergagang karet. Mana coba sambil kita cek ya. Ini ya mungkin ya. Satu buah HP iPhone XR, satu bilah celurit gagang kain, satu potong hoodie warna merah, potong hoodie warna hitam, satu potong celana panjang warna coklat, satu buah helm warna merah coklat. Ya. Ini bisa dilihat saat itu ada yang kemudian celurit terbuat dari besi warna kuning, celurit terbuat dari besi yang gagangnya kayu. Ini ada banyak. Satu buah pedang terbuat dari besi yang berwarna hijau. Satu buah corbek dari besi dengan gagangnya berwarna ungu. Berarti ini yang namanya corbek ya. Jadi kejadian ini para ada kalimat yang menarik yang mereka sampaikan. Salah satunya adalah mereka ingin ikut ini supaya mereka keren, supaya mereka mendapatkan penilaian dari kelompoknya dikatakan keren tadi yang disampaikan. Tentu ini adalah pemahaman yang salah karena keren atau bagus dalam sesuatu hal itu mestinya dengan kegiatan yang positif. Oleh karena kami juga menghimbau dan mendorong kepada para pihak, tidak hanya kepolisian, apabila hanya berakhir dengan represif yang kami lakukan, itu apa yang berakhir. Kami memohon kerjasama bagaimana untuk kemudian membawa generasi muda kita pada kegiatan yang berorientasi positif, pendidikan keluarga maupun bagaimana tentang pendidikan karakter yang ada di sekolah maupun dalam keseharian kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sekarang. Demikian penjelasan saya. Hal itu fakta yang bersangkutan ini yang menjadi korban malah sudah dewasa, ya. Kemudian dia mendapatkan bacokan itu posisinya adalah saat mau lari dan membonceng di belakang. Jadi itu bonceng tiga, satu mau lari. Ya. Tadi saya katakan ada dua luka mematikan, ya, yang menembus organ dalam dan sudah bekerja di seputaran Batang Timur ya sebagai security. Jadi kalau angkat, cukur mana dan, nah.
Mantap. Loh, kudune kaya ngene. Harus diperintah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.